Berikut ini untuk pengujian inverter versi 24 volt 3000 watt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya 6369361444. Langsung saja kita uji. Untuk pengujian kali ini saya kasih beban menggunakan ini blower sama beban ini pemanas, dan untuk yang selanjutnya nanti akan saya uji shot. Untuk yang pertama kali saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, di sini sudah menyala. Kemudian untuk yang pertama akan saya kasih beban menggunakan beban pemanas, dan kita bisa lihat beban kebaca sampai 1200an watt. Dan kemudian akan saya rubah menggunakan blower ini ya. Ini di sini tertera 1500, akan saya hidupkan. Beban kebaca di sini, kemudian akan saya tambah 1700an watt, saya tambah lagi sampai 1200an watt, kemudian akan saya tambah lagi mencapai 2500an watt, akan saya tambah lagi ya. Nah, di sini akan saya tambah menggunakan beban kompor listrik, akan saya hidupkan. Ini di posisi 3000an watt ya, 2000an watt lebih, 3100, kemudian akan saya tambah 3300an watt, kemudian saya tambah ini ya. Kemudian dia akan proteksi off ya, karena ada kelebihan beban lebih dari 3000 watt. Kemudian untuk kode errornya teman-teman di sini ada kode E12, kemudian nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ya, ini dia itu kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji shot. Untuk uji shot kode error E11, kemudian dia proteksi off. Kemudian nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ya, mungkin cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.